warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang perjalanan yang cukup menelahkan. Target kita alhamdulillah semuanya sudah selesai. Dan inilah kita berkir dari dia sebelum kita pulang besok pagi. Untuk itu kita nanti Pak Nono juga akan membicarakan tentang tradisi-tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Batak yang sekarang sudah dicampur dengan pakaian-pakaian. Mungkin inilah saatnya kita untuk bisa bertanya. Jadi ada session awal kita, mungkin ada yang kurang paham, kita tanya aja nanti. Terima kasih waktu dan tempat diberikan kepada kami etnik musik Batak, Kendi Musik dan Mitudo Etnik. Terima kasih kepada Bapak dan staf jajaran dan dosen dari pengajar Universitas Negeri Padang. Selamat datang di Kota Parapat yang indah. Indah kan? Oke. Ini kami akan coba menjelaskan beberapa alat musik yang sering diadakan di acara upacara. Kalau di kami, di etnis Batak, itu ada beberapa sub etnis yang kita bicarakan pada malam ini, yaitu sub etnis Batak Toba. Kita khususnya bicara alat musik Batak Toba, yang pertama yang kita omongin yaitu Ogum Sabangunang. Dibilang Ogum Sabangunang, artinya sebangunan itu satu kesatuan yang utuh. Ogum ini tidak bisa dibandingkan hanya satu. Jadi ogum ini ada empat jenis. Yang pertama, kita omongin dual. Dual ini pengikut di antara yang tiga. Mari lihat. Oke, bunyinya udah ya. Kita simpan dulu bunyinya. Uluan, ini bunyi yang paling rendah suaranya. Coba juga bang. Like bang. Dibilang uluan, dia mengikuti dari pangkora. Kita lanjut ke pangkora bang. Ini bahasa Indonesia pangkora itu pemanggil. Dia suara yang paling menggelegar dan paling kuat. Dia dibilang pangkora, pemanggil. Coba mungkin bang. Dia memanggil nada yang dari ketiganya. Yang terakhir ihutan. Semua ini dia mengikuti. Sampai sini ngerti ya? Jadi nada yang dari pangkora, luan sama dual, dia pengikutnya di belakang. Oke bang, temannya adalah sarune. Ini melodi untuk alat ogum sabangunang. Dia mempunyai double reed, dia alat musik arefon yang dia bunyi bila ada angin yang ditiup. Ogum Sabangunang, sarune dan tagading. Ini tagading ini kita bilang ini namanya membran phone karena dia memakai membran. Ini ada lima. Setuju ini ada lima? Ini ada lima. Yang lima ini dia sebagai melodi, melodis. Melodisnya dan satu namanya gordang. Gordang ini dia monoton. Apa konstannya? Coba bang, mainkan melodinya bang. Thank you.
Ansambel ini tidak boleh dilakukan dalam sembarangan upacara. Di Batak Toba itu ada upacara, upacara sakral dan upacara adat biasa. Jadi kalau kita pakai ogung ini, ogung sabangunang, pakai sarune sama tagading, itu tidak boleh dipakai sembarangan. Pada dasarnya, pada upacara adat yang sakral, salah satunya adalah orang tua yang sudah meninggal tapi sudah punya cucu dari anak, cucu dari kalau orang Batak, cucu dari anak perempuan. Jadi dia dibilang sudah seorang matua, istilahnya dia tidak ada tanggungan lagi. Jadi itu anggota keluarganya wajib memanggil ogung sabangunan. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak masih ada tanggungan, antara lain dia masih punya anak yang belum nikah atau anak perempuan yang belum nikah, anggota keluarga tidak boleh memanggil pemain ogung sabangunan. Oke, baru kita lanjut ke alat musik yang selanjutnya, sulim. Sulim kita udah tahu supaya kita, sulim ini terbuat dari bambu. Ini sama dengan tadi sarune, yaitu sarune aerofon. Ini sulim ini terbuat dari bambu yang lubang nadanya ada 6 ya. Oke, mari kita dengar ya nadanya ya. Ayo bikin bang. Coba bikin satu repertoire. Garatung, namanya garatung. Ini terbuat dari 7 bilah kayu. 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pada dasarnya, ini hanya 7. Pada dasarnya hanya 7. Tapi karena sering dengan waktu, sering dengan nada-nada yang timbul, lagu-lagu yang timbul akhir-akhir ini, makanya ditambahin lagi bilahnya. Ya, ini biasanya digabung dengan sulim. Mari kita coba dengan suliman. Indonesianya kecapi. Nada di Batak Toba itu nadanya itu los ngardia itu, coba bang. Domi itu aja. Nadanya hanya domi. Jadi kalau kita memakai di minor atau minor harmoni atau minor apa, dia nggak dapat. Dia sebagai melodi dan sebagai pengikut. Kalau misalnya garantung melodi,
Hasapi ikut mendual, ikut tungtang-tungtang, ritmenya aja, ritm. Kecapi sebagai ritme.